kemarin katanya mau bungkus, tapi alhamdulillah ya kuasa Allah ya. Tiba-tiba katanya lanjut nggak jadi, padahal kan udah kalau dilihat kemarin sih udah fix banget bungkus, skenario juga udah tamat, terus di apa judul lain juga udah ada tanggal tayangnya, alhamdulillah sih. Berarti ditambah ini lagi apa berarti alur ceritanya lagi baru ya, apa bagaimana? Alur ceritanya akan dikembangin lagi. Tapi lu sendiri gimana sih? Artinya yang tadinya nggak mau, yang tadinya mau bungkus sampai akhirnya nggak jadi bungkus? Bersyukur lah, pasti kita bersyukur, alhamdulillah. Karena kan di situ banyak rezeki orang lain juga, bukan rezeki gua doang. Banyak kru-kru kalau ini bungkus kan kemungkinan gak langsung dapat kerjaan lain juga. Tapi ini proyek sinetron lu yang termasuk yang lama nggak sih? Iya lumayan lumayan. Ini udah 7 bulanan. Tapi JBB dulu yang lebih lama. Nah mungkin dari sinetron ini mungkin ini udah sinetronnya berapa sih bang? Tahu lagi lupa gua. Sinetron gue berapa? Gue gak banyak sih, gak banyak sinetron. 10 deh kayaknya. Apa? Ya 10 deh. 10, berarti lebih keseringan maksudnya sinetron stripping ya? Banyak. Enggak, kalau sinetron kan emang stripping. Iya. Tapi kan ada juga yang share, yang maksudnya yang series gitu. Lebih sering, gak sering juga, karena kan gue di entertain juga belum lama banget. Ya Bang Aris, ini kan di sinetron ini kan mungkin satu peran sama pacar gitu, sama Atriza. Hah? Sama Visa bukan sih mainnya hari ini? Enggak! Enggak nonton nih! mungkin sekarang... Enggak, Visa tuh di sinetron beda, tapi di SCTV juga tayangnya. Mungkin update-nya sekarang sama Visa gimana perkembangan hubungannya? Sama Visa alhamdulillah sih, baik-baik aja, kita baik-baik aja. Apa ya, minta doa aja sih. Tapi kamu kalau sama Afiza itu membagi waktunya seperti apa nih, kan sama-sama sibuk bekerja gitu nih? Iya sih, itu yang agak susah ya, paling kita hari Minggu doang, karena kan hari Minggu pas jamnya kita dia break, aku break, jadi kita hari Minggu baru bisa ketemunya. Kalau weekdays kan susah ya, mungkin emang dia sinetronnya lebih cepat kelar syutingnya, kalau aku biasa jam 12 malam baru kelar, itu susah ketemunya. Nah kadang suka nemenin juga nggak sih misalnya lagi break gitu? Kalau aku lagi break aku kesana, kalau dia lagi break dia yang ke lokasi. Aris ini udah berjalan bertahun-tahun ya hubungan, mungkin ada jenjang mau kepikiran ke jenjang yang serius atau? Pastilah kita pasti punya pikiran kesana, tapi ya semua kan balik lagi dari apa yang dikasih sama Allah, doain aja.